Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Don Loren. Pada video kali ini saya akan share, saya akan update siaran di satelit Telkom 4. Ini beberapa siaran saja yang ada di satelit Telkom 4. Seperti ini ada Oso, kemudian udah ada Utami TV ini. Kemudian ini ada Cahaya TV. Kemudian ini ada RTV ya, teman-teman. Nah, sekarang receiver yang saya gunakan adalah receiver ini. Receiver Oren TV. TV-nya SDN46. Ini dia receivernya, seperti yang teman-teman lihat nih. Ini remote-nya. Masih banyak kesan FTA di satelit Telkom 4 yang dapat menggunakan receiver ini. Kita akan coba sekarang. Saya hapus dulu siaran ini semuanya. Saya tekan menu di remote-nya. Kemudian menu kanal, kemudian menu sistem. Kemudian saya pilih pengaturan pabrik, geser ke atas. Kemudian sandinya 04 kali. Ini ya 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian geser ke kiri. Saya tekan OK. Dia akan kembali restart, teman-teman, seperti pada saat pertama kali hidup ya. Ada logonya Oren TV muncul. Nah, ini kita geser saja ke kanan, pilih bahasa Indonesia. Habis itu kita tunggu saja sampai tidak menemukan kanal info, tidak menemukan kanal, kita tekan OK. Nah, jika sudah seperti ini, ini siaran TV-nya tidak ada. Sekarang kita cari di menu instalasi ini, di pengaturan antena ini kita tekan OK. Kemudian satelitnya kita pilih Telkom 1 ya. Hampir ini waktu aktif dulu belum ada Telkom 4. Telkom 1 LMB frag-nya 5150. LMB-nya on. Kemudian ini mode pemindaiannya, saya pilih di sini FTA karena ini bukan receivernya, rekomendasi yang dapat hanya FTA saja ini, maka kita pilih modenya, mode pemindaiannya FTA saja. Kemudian ini TV kanalnya, saya pilih TV, atau teman-teman jika mau radio boleh tambahkan TV dan radio. Sekarang saya hanya mencari siaran TV saja. Kemudian geser ke bawah dan geser lagi ke kanan, pilih blinzer ini. Kemudian saya tekan OK di remote untuk mencari siarannya. Nah, receivernya sudah mencari siaran. Sekarang kita tunggu saja proses pencariannya sampai selesai.
Teman-teman, ini proses pencarian siarannya sudah selesai. Saya tekan saja OK di remote. Mereka yang sedang mengalami kesembuhan atau bahkan yang sekarang sedang menjalani isolasi mandiri. Ini dia teman-teman. Sudah dapat nomor urutnya mulai dari nomor 2001, ini 2002 sampai berapa ini? 2288 channel. Itulah siaran FTA yang didapatkan pakai receiver Oren TV tipe SDN46 ini. Teman-teman, sekarang kita cek beberapa siaran ya, tidak semuanya karena siarannya banyak ya. Oke. Lama nanti kalau semuanya dicek. Ini ada Utami TV ya. Kemudian ada HCBN nih. Kemudian RTV ya. RTV. Kemudian Nusantara TV ya. Kemudian TV One. Kemudian SCTV. Kemudian Indosiar. Kemudian ada O Channel. Kemudian ada KTV. Ini Kompas TV, Metro TV. Kemudian ada Cinema X. Oh, ini color bar. Tidak dapat, sudah tutup siarannya di transponder ini. Kemudian ada Metro TV HD. Metro TV HD tidak dapat, teman-teman. Di sini receiver ini tidak bisa membuka format HD. Jadi yang terbuka itu hanyalah format S yang SD saja. Seperti ini JTV. Ini lagi off air ya. Kemudian Net SD. Net juga dapat ini. Kemudian ini seperti ini, Net HD-nya tidak bisa dibuka karena receiver-nya tidak mendukung format HD. Kemudian ada Evarina TV. Dapat juga teman-teman, sekarang lagi off air. Kemudian RRI banyak sekali ya. Kemudian ada Trans TV. Ini dapat ya. Kemudian coba kita TPRI kanal 3. Oh, tidak bisa ya teman. Berarti ini formatnya HD. Kemudian MTA TV. Kemudian ada Trans Kompas TV. Gelap di sini. Trans TV Jabar nggak bisa, Trans TV Jatim nggak bisa juga, TPRI Kalteng color bar. Kemudian Antv ini dapat ya. Kemudian Roja TV nggak bisa juga teman-teman. Kemudian nih Surau TV. Kemudian Madinah ini dapat nggak ya? Ini dapat. Kemudian Mekah. Kemudian ada Wesal TV. Gelap. Kemudian TPRI Kepri. Gelap juga di sini. Kemudian Al-Bahja TV. Kemudian C Musik ada ya. Surau TV nih. K-Drama. Kemudian Cinema X. Dapat ya. Kemudian Kompas TV India, TV In, Da'ai TV, color bar. Mungkin besok akan siaran lagi ya. Udah selesai teman-teman, habis.
Trans 7 nggak dapat ya. Kita akan coba ambil frekuensinya Trans TV. Mana dia Trans TV? Ini Trans TV ini. Ini. Nah, kita ambil seperti ini teman-teman. Lalu kita tekan lagi tombol menu. Kemudian pengaturan antena. Nah, ini dia transponder Trans TV. Karena dia kemudian kita pilih di sini FTA-nya kita rubah menjadi CA. Kemudian kita cari TP ini. Karena Trans TV itu siarannya ada dolarnya ya, tetapi tidak diacak, maka cara mencarinya seperti ini. Karena transpondernya sama dengan transponder Trans TV. Nah, ini dia teman-teman, sudah dapat siaran Trans 7. Lalu kita tekan OK. Nah, ini dia. Siaran Trans 7-nya sudah dapat. Oke, teman-teman, itulah siaran yang dapat di satelit Telkom 4. Semua siarannya hampir dapat yang FTA-nya, kecuali siaran yang formatnya HD, itu di receiver ini gelap. Kemudian minusnya lagi ya, siaran MNC Group tidak dapat. Selain itu dapat semua seperti MTech Group, SCTP, Indosiar, WoChannel, dan Trans Group, Trans TV, Trans 7, kemudian Net TV dapat semuanya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel saya ini agar channel ini dapat berkembang, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman juga dapat notifikasi video terbaru jika saya mengupload video terbaru. Kemudian jika teman-teman punya pertanyaan, kritik atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.